Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung perkongsian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah dan kita telah sampai kepada muka surat yang ke-161, kelompok ketiga, ada adab dengan orang yang kita kenali tetapi bukan sahabat karib. Kan? Betul. 161, kelompok ketiga, ada adab dengan orang yang kita kenali tapi bukan sahabat karib. Okay, sila Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Maka taklah kau berhati-hati daripada mereka kerana kau tidak menemui kejahatan kembali daripada orang yang sudah kau kenali. Halnya dengan sahabat karib, maka ia sangat menolongmu. Lain pula halnya dengan orang yang tidak kau kenali, maka jangan kau campuri segala urusan mereka. Hanya sahaja kejahatan itu datang dari orang yang kau kenali yang mereka menunjukkan persahabatan di bidang mereka. Maka kurangkanlah dari berkenalan sesuka hatimu. Tetapi kalau kau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang kau selalu jumpa di madrasah atau di masjid jami' atau di surau-surau atau dalam negeri atau dalam dekat, maka jangan kau menghina sesiapa di kalangan mereka kerana kau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik dari ini. Okey, dekat tepi bahagian kitab, kan? Maknanya adab bergaul dengan kawan yang kita tidak kita kenal tapi bukan sahabat karib kita. Tuliskan yang pertamanya, jangan hina, kan? So jadi orang yang kita tidak kenal, kan, maknanya berpada-pada selagi mana belum menjadi sahabat baik, kan? Sebab kadang-kadang kejahatan banyak datang daripada orang yang kita kenal tapi bukan sahabat baik, kan? Tapi bila kita berjumpa, biasakan pertama jangan menghina orang lain. Jangan memandang rendah kepada orang lain, sebab kita tak tahu, barangkali seorang itu baik, lebih baik daripada kita ni. Okey. Itu yang pertama. Yang pertama, adab bergaul dengan orang yang kita kenal tapi bukan sahabat karib, tuliskan tepi itu, jangan hina. Okey. Kemudian seterusnya, Ustaz. Namun jangan pula kau melihat mereka kepada mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta kekayaan atau kepakatan dunia, kerana yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah SWT dan hina pula seluruh isinya. Oleh kerana itu, apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harta dirimu pada kalian Allah SWT. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu kerana hendak dapatkan sedikit daripada harta mereka yaitu ahli dunia. Maka barang siapa yang membuat demikian, ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang dari mendapat sebarang keuntungan daripada mereka. Okey, salinkan, iaitu isi kedua, jangan terpesona. Okey, jangan hina jumpa orang yang kita tak kenal. Yang kedua, jangan terpesona. Itu kita nak ringkaskan satu perkataan yang mudah bagi isi itu. So, jadi mana jumpa orang, tengok dia lebih berharta daripada kita dan sebagainya, jangan rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Jangan rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Jangan terpesona dengan apa yang orang ada. Nanti Allah akan datangkan kehinaan kepada kita tu dengan kita merendah diri pada unsur keduniaan. Kemudian yang ketiga, sila Zat. Dan jikalau mereka yang engkau kenali itu memusuhimu, maka jangan engkau lawan permusuhan mereka kerana engkau tidak mampu melawan mereka, bahkan nanti engkau akan merosakkan agamamu. Bila engkau terlalu sibuk melawan mereka, maka akan panjanglah kebaikanmu dan sia-sialah amalanmu. Jadi perkara yang ketiga yang kita kena ingat, bergaul dengan orang yang kita tak kenal, ya, bergaul dengan orang kita kenal tapi tak rapat, jangan terbawa. Jangan terbawa apa? Jangan terbawa cara mereka. Jadi kalau cara mereka itu yang rendah akhlaknya, rendah agamanya, kita jangan terikut-ikut. Jangan terbawa-bawa dengan cara mereka. Jadi tiga isi penting yang utama, jangan hina, jangan terpesona dan jangan terbawa dengan akhlak, kan? Dan itu terikut dengan akhlak mereka itu. Itu tiga poin awal yang penting. Okey, seterusnya. Muka surat 163.
Sila Zat. Dan jangan pula kau bersenang hati ketika mereka datang memberikan ikram, dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu. Kerana apabila engkau cuba memeriksa hakikat daripada penghargaan mereka itu, kau tidak akan mendapat hakikat itu. Mungkin satu dari seratus pun susah kau dapatkan. Okey, senyap eh. Jadi sampai situ tu buat satu garisan macam tu. Maknanya situ adalah satu poin. Satu poin eh. Okey, jadi poin kat sini apa yang Imam Ghazali ajar, iaitu seterusnya jangan silau. Jangan silau ni apa? Jangan kita tersilau dengan orang yang bodek kita, orang yang puji kita. Orang yang tiba-tiba kata, "Oh, awak ni baguslah." Orang tu tak rapat dengan kita. Dia, kita kenal. Jangan tersilau dengan pujian-pujian mereka. Okey? Ha, jadi sampai pada poin 100 pun susah engkau dapatkan, maknanya itu poin dia. Buat satu garisan kat situ eh. Okey. Boleh? Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan marah terhadap tindakan mereka itu, kerana apabila engkau menyedari hal itu, pasti engkau mendapatkan diri membuat seperti perbuatan mereka. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu. Bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapamu sendiri. Kau berani menyebut mereka di belakang, mengumpat mereka dengan perkataan yang kau tidak mampu berpusat di hadapan mereka. Okey, jadi poin seterusnya iaitu jangan halau mereka. Jangan pula kau nak ngata mereka pula. Tadi jangan silau, yang ini jangan halau pula. Jangan halau ni maknanya jangan kau pula nak cela mereka, suruh dia pergi, suruh ngata mereka, dan kau pergilah, kau tak gunalah apalah mencaci mereka. Jadi poin seterusnya jangan halau. Okey. Seterusnya, dan putuskanlah, saya nasihat. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka. Kerana orang yang tamak akan pemberian orang lain, mereka menjadi rugi di hari kemudian dan menjadi hina di dunia ini. Dan apabila kau terpaksa meminta kepada seorang akan hadapmu dari dia berumah hati menolongmu, maka adalah kau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya. Dan janganlah kau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Okey, so maksudnya, bila putuskan harapan kita kepada orang yang berpangkat. Kalau kita susah, ya kita perlukan bantuan, minta pada Allah, jumpalah dengan dia. Tapi jangan terlalu berharap dengan dia. So point nak senang kita faham di sini, dia terjemahkan bahasa Melayu, jangan gagau. Okey, gagau ni macam macam nak bergantung, berpegang begitu. Jangan gagau. Okey, jangan silau, jangan halau, jangan gagau. Okey, pertolongan orang lain. Dan cara ni macam mana? Minta pada Allah dulu, bukan minta pada dia dulu. So minta pada Allah, ya tolong Tuhan, datangkan sesiapa yang boleh aku bantu Tuhan. Minta pada Allah dulu. Nanti Allah akan gerakkan hati kita ni kepada siapa yang kita nak cakap. Kan? Jangan minta dulu. Jangan gagau. Oh, dia okey, kita pun gagau. Pergi kat dia tu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Okey, jadi orang yang menolongmu maknanya buat satu dash, iaitu tu satu poin. Okey. Dan seterusnya, sila Ustaz. Dan jikalau ia lemah daripada engkau, maka jangan kau persalahkan akan dia. Jangan kau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain, kerana yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Dan tidaklah kau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran dari orang lain. Janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Okey. Janganlah. Okey. Berhenti siap situ. Bagi tanda kat situ. Maknanya itu satu poin eh. Okey. Kita tadi jangan kita gagau. Jangan terlalu ni kita boleh tolong orang kita. Kita pun terus pergi dekat dia. Kita cari Allah Subhanahu Wa Taala dulu eh. Jangan gagau, maksudnya jangan terlalu beriria. Oh, tengok orang dan kita minta tolong pada orang tu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Dan kalau orang tu pula tak boleh nak bantu kita. So, poin seterusnya itu jangan kacau. Dah jangan kacau dia lah. Jangan pula kita kata, apalah, harap kaya je, bolong aku pun tak nak. Jangan kacau dia. Dah dia tak nak tolong, jangan kacau dia. Sebab kita bukan mengharap pertolongan dia. Kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey?
So jadi kita ada tujuh poin penting, eh. Iaitu apa? Yang pertama apa? Jangan hina, jangan terpesona, jangan terbawa-bawa. Kemudian jangan silau, jangan halau, jangan gagau, jangan kacau. Seterusnya, dan hendaklah engkau. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku kerana keuzuran yang tidak dapat dielakkan, sedangkan keuzurannya itu tidak aku ketahui. Okey, seterusnya. Dan hendaklah engkau beri nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Kalau tidak, mereka akan menolak nasihatmu dan engkau jadi bermusuh dengannya. Okey. Letakkan satu tanda kat situ. Letakkan satu tanda kat situ. And itu satu poin lagi. Okey. Orang tu jangan beria-ria nak bagi nasihat dekat orang lain kalau orang tu belum bersedia untuk terimanya. Poin kat tepi tu, kita tuliskan, jangan gopoh. Jangan gopoh, eh. Jangan terlalu gopoh kita. Maknanya nak menasihati orang lain. Dalam kitab-kitab yang lama yang lain, ada satu istilah yang sangat bagus, eh. Istilah ni bagus untuk kita tambahkan sebagai pengetahuan kita. Dipanggil sebagai kebodohan berpahala. Okay? Tulis saja dulu, nanti saya syarahkan. Kebodohan berpahala. Eh? Kebodohan berpahala ni macam mana? Eh? Dia benda yang jangan dibuat tak sepatutnya. Tapi bagus benda tu berpahala. Contohnya macam kita Imam Ghazali macam ni lah. Kita menasihati orang yang orang tu tak nak terima pun. Pada kita tu. Kita datang kat dia, oh, kau kena buat macam ni, kau macam ni, orang tu tengok kita. Kau siapa ni nak bagi nasihat kat aku? Maksudnya, dia suruh pahala, kita dapat pahala. Tapi dia panggil kebodohan berpahala. Kan? Dia tak perlu pun nasihat kita pun. Kan? Dia dalam keadaan terlalu ego yang kita, tak perlu pun nasihat kita. Kita pun datang, awak tak boleh macam ni tau. Allah tak boleh macam ni tau. Allah tak boleh macam ni tau. Itu dia panggil kebodohan berpahala. Kan? Maksudnya, berpahala tapi tidak sesuai pada tempat. Kan? Okey. So jangan gopoh. Jangan gopoh nak memberi nasihat orang, kena tengok keadaan sesuai, jangan terlalu gopoh. Okey, seterusnya. Dan jika mereka salah faham di dalam suatu masalah atau mereka tidak mampu belajar dari padamu, maka jangan kau ajarkan akan mereka. Kerana mereka akan mengambil ilmu dari mukdia dan mereka akan menjadi musuh. Kecuali jika salah faham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil. Okey, ni jangan bodoh. Maaf saya sebut, eh. Nak bahasa kitab lama nak senang diterjemahkan bahasa Melayu, kan? Jangan bodoh, kebodohan berpahala lah. So kita nasihat dia jadi musuh kat kita pula. Ketika itu doakan saja dulu. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Dan apabila engkau melihat Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah mencampakkan permintaan mereka terhadap dirimu. Dan apabila engkau melihat diri mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka. Dan jangan engkau berkata kepada mereka, kenapa engkau tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah fulan bin fulan. Aku adalah Al-Fadhil fulan bin fulan yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Kerana perkataan seperti ini adalah perkataan orang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu ialah orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Dan ketahui orang yang bahawa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk mencela kecuali kerana dosa yang telah engkau lakukan. Seterusnya, maka meminta ampunlah kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosa dan ketahui bahawasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada derakan Allah Ta'ala terhadap dirimu. Okey, sampai situ tu semua poin jangan bodoh tadi, eh. Mana kebodohan berpahala tu lah. Kita nak bagi nasihat kat dia. Dia tak kenal kita. Dia tak perlu pun nasihat kita. Lepas tu kita cakap, awak tak kenal saya ke? Sayalah imam masjid ni. Kan? Jadi apa benda dia ni? Siapa dia ni? Jangan buat kebodohan berpahala mungkin. Eh? Maknanya, kalau dia tak kenal kita, dia tak tahu kita, dia tak nak pun nasihat kita, bagi masa kat dia. Biar dia fikir sendiri. Kan? Okay. Itu semua poin dia panggil jangan bodoh. Eh? Kan? Bodoh di sini bukan bahasa kasar yang saya gunakan untuk memaki orang. Eh?
Ini bahasa untuk kita senang faham. Okey. Kemudian, dan hendaklah engkau. Sila. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar dan tidak mengambil peduli daripada perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan mendiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Seterusnya. Dan janganlah engkau serupa dengan ulama ahli ini pada zaman ini apabila apakah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah akhiriah dan perdebatan. Maka jauhilah mereka kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada dalam hati mereka. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Dan mereka sentiasa menyebut kaibanmu apabila engkau luput dari pandangan mereka. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahan apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan teruslah menyebut kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi segala kesalahanmu dan tidak mengampuni apa juga kelanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang kau dapatkan sama ada besar atau kecil. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain supaya musuhimu. Mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong terhadap dirimu. Okay, so point di sini adalah jangan gocoh. Gocoh ni cakap Kelantan, tapi kita lama gunakan juga. So jadi point seterusnya, jangan kita gopoh nak bagi nasihat ke orang, jangan bodoh, kebodohan berpahala, dan jangan gocoh. Jangan ajak orang bergaduh. Gocoh ni bergaduh. Cakap Kelantan, ada orang Kelantan sini banyak. Ada orang Kelantan. Gocoh ni bergaduh lah. Okay. So, 10 poin penting. Dalam keadaan kita berjumpa orang yang kita kenal tapi tak rapat. Okay. So, ulang balik. Kan? Biar kita senang ingat. Okay. Yang pertama apa tadi? Jangan hina. Jangan terpesona. Jangan terbawa-bawa. Kemudian? Jangan silau. Jangan halau. Jangan gagau, jangan kacau. Kemudian, jangan gopoh, jangan bodoh, jangan gocoh. Senang gocoh. Maaf, saya bukan orang Kelantan, jadi tak apa-apa tempat makhraj suruh dia. Gocoh. Dulu memula, saya belajar Kelantan lama, 7 tahun. Saya belajar dekat Mahat Muhammadi. Kemudian saya masuk Pra Akademi Islam Nilam Puri itu. Jadi selama di Kelantan tu saya selalu berulang di Pondok Lubuk Tapah. Jadi kitab-kitab lama, bahasa kitab lama ni biasa. Saya mula kat Kelantan tu banyaklah bahasa-bahasa yang kadang-kadang kawan-kawan ni, mak, mu nak kecek, belajar kecek Kelantan ni, mu sebut benda ni. Orang Tino buat gapo penempalo. Jadi kau mu kena letak syadah kat situ lah. Orang Tino buat gapo penipalo. Oh ya ke? Kena betul lah. Okey. Mereka mula-mula training cakap Kelantan. Okey, so 10 perkara. So senang untuk kita ingat. Oh, panjang-panjang sangat inang macam mana ni Ustaz? 10 poin penting dia dalam berkawan dengan orang kita kenal tapi tak rapat lagi. So jangan terlalu gairah lah kan, untuk dan 10 perkara tadi poin yang untuk mudah kita ingat. Okey, kemudian Ustaz, silakan sambung. Dan seandainya mereka. Okey. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan sahaja. Dan jika mereka marah kepadamu, mereka maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Okey, ini semua dalam poin yang gocoh tadi lah. Yang gocoh tadi. Okey. So, jadi, rupa-rupanya, satu tabiat orang yang suka menyalahkan orang lain ada sejak zaman dahulu lagi. Zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kurun ke-11. Kan wafat 1111. Jadi, maknanya kurun ke-11 masih. Awal ujung kurun ke-10, kurun ke-11 masih. Sebenarnya dah hampir 1000 tahun ada orang jenis macam tu. Dan sampai sekarang masih ada orang yang macam tu. Maksudnya apa? Dia belajar ilmu fiqah.
Kemudian dia rasa dia je betul dengan mempertikai ke orang lain. Oh, sesat ni, ni bid'ah lah, ni tak betul lah. Sebenarnya sejak dulu lagi. Sejak zaman Imam Ghazali je benda ni ada. Ha, so Imam Ghazali kata, yang gocoh lah dengan orang macam ni. Biarkan dia. Ha, kamu buat kerja kamu je. Kan? Ha, sebab sifat macam ni memang ada sejak 1000 tahun dulu. Punya memang ada dah. Kan? Okay. Kemudian, selesai. Apa yang aku sebutkan? Apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas kecuali orang yang dijahat oleh Allah Ta'ala. Maka siapa yang bersahabat dengan mereka pasti dia akan rugi. Siapa yang bergaul dengan mereka pasti dia akan mendapat kehinaan. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Maka bertakwa pula kau dapati jikalau seseorang itu berterusan menganggap kau sebagai musuhnya. Okay, so jadi baki daripada selepas kitab ni kita akan bacakan juga adalah kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah yang banyaknya dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali daripada kitab Bidayatul Hidayah ni, daripada berbagai-bagai ulama yang lain mengenai pergaulan dengan orang yang kita kenal tapi tak rapat. So apa yang perlu kita buat? Okey. Berkata Qadi Ibnu Ma'ruf radhiyallahu anhu arda. Silakan. احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره فلربما انقلب الصديق فكان اعرف بالمضره maksudnya berhati-hatilah daripada musuh sekali dan berhati-hatilah daripada sahabat seribu kali barangkali sahabat itu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitinya. Okey, ini kata-kata yang bagus yang dinukilkan oleh Imam Ghazali daripada Qadi Ibn Ma'ruf. Maksudnya berhati-hatilah dengan kawan. Sebab kawan tu kalau jadi musuh, dia lebih tahu cara nak menyakiti macam mana tu. Okey. Dan berkata Abu Tamam pula dengan makna. Berkata Abu Tamam dalam makna yang sama, aduhu kagin sadiqika mustafadu, wala tastakfiranna minas sahabi, fa'idad da'a aktaru ma tarabu, yakunu minas ta'ami wa syarabi. Artinya banyak musuh yang jadi dari sahabatmu. Oleh itu janganlah engkau memperbanyakkan sahabat. Cuba engkau lihat kebanyakan penyakit adalah dari sebab makanan dan minuman. Okey, jadi banyak musuh daripada sahabatnya. Dan oleh itu janganlah engkau memperbanyakkan sahabat. Cuba engkau lihat kebanyakan penyakit daripada benda-benda yang bagus. Akhirnya merosakkan seseorang itu. Hanya maksudnya jangan memperbanyakkan sahabat di sini. Maksudnya bukanlah tak boleh nak berkawan atau bersahabat. Berhati-hatilah dalam bersahabat, berkawan. Kita dah ada panduan kita. Jadi janganlah sampai orang yang kita tak kenal, kita terus anggap dia sahabat baik kita. Kita pun 10 benda tadi lah. Yang jangan silau, jangan hina, jangan terpesona, jangan terbawa-bawa, jangan gopoh, jangan bodoh, jangan gocoh. Itu maknanya benda-benda kita kena hindarkan. Sebab kalau kita buat macam itu, kita ingat dia sahabat, rupanya bukan. Dia lebih boleh menyakiti kita di masa akan datang. Kemudian Hilal bin Ala dalam syairnya. Sila Zat. Kita syarahkan sesuatu. Memaafkan orang lain dan juga maknanya dengan tanpa mengharapkan apa-apa. Maknanya menghilangkan kedengkian. Kita akan selamat daripada kesusahan dan permusuhan tu. Dan dia bukan senang. Cakap senanglah nak maafkan orang lain. Kita kena minta kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang. Baca kitab macam ni senanglah kan. Macam cakap sabar-sabar.
bukan senang satu hari. Saya tuan-tuan sekalian dengan izin Allah, kalau saya tak ada kuliah dan saya lapang, saya suka duduk kuliah orang lain, ambil barakah majlis ilmu, kan? Jadi satu hari, jadi saya tak ada apa-apa hari itu, saya lapang di satu masjid, saya pun ada ustaz tengah bagi kuliah. Ustaz tu tengah bagi kuliah tasawuf tau, tasawuf kan. Jadi pun saya duduk kat belakang tu dengar lah, bagus, sebut catat beberapa perkara yang boleh diambil manfaat. Kita kena sabar, hidup ni penuh dengan ujian. Kalau kita bising-bising pun apa yang dapat, sabarlah. Ustaz tu kuliah maghrib, kan? Habis solat isyak, dia ada forum kat masjid lain. Keretanya kena blok. Orang nak dengar kuliah dia kena blok. Dia pun naik kereta, tin, siapa blok kereta saya? Saya dah lambat ni apa semua ni. Ustaz, saya sabar. Yalah sabar, saya dah lambat dah ni. Ilmu dapat menyampaikan mudah. Mengamalkan dia tidak semudah kita bercakap. Jadi macam mana? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sakitnya hati ya Allah dengan orang ni, bantu aku, bagi kekuatan. Kan? So, jadi memaafkan dan hilangkan kedengkian, kita akan selamat. Okey, yang kedua, Zat. Aku memberi penghormatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Dengan cara itu aku dapat selamat dari kejahatan. Maknanya kita tetap buat biasa di hadapan musuh. Oh, sama juga, bukan senang buat biasa pada orang yang kita tak suka. Bukan mudah. Zikir banyak-banyak supaya Allah bagi kekuatan. Kemudian, jika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang tak aku marahi, maka aku berhasil memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Maknanya menunjukkan keceriaan ketika nak marah. Bukan senang kan? Imam Ghazali tulis, senanglah. Kita nak mengamalkan bukan senang Biru muka tau nak menahan marah tu, sambil nak tersenyum. Tapi minta kekuatan ke Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah. Memang hidup kena gantung, bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat benda susah, dia menyedut tenaga kita. Katakan tenaga kita lah, contohlah kata sebesar meja ni lah ya, sebesar meja ni. Datang masalah, dia akan sedut tenaga kita. Sebesar meja ni mungkin tinggal sekecil gelas ni. So mana ni kita nak top up? Kalau makan lapar, boleh top up dengan makanan. Kita nampak air kurang, kita boleh top up, ambil pipe kurang. Tenaga mana nak top up? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kenapa sembahyang boleh menjadikan kita bertenaga balik? Sebab kita minta Allah top up balik kita punya kehabisan tenaga sebab bersabar. Sabar habis tenaga tau, penat tau. Nak marah kan, tapi dia bukan mudah. Dia menyedut tenaga kita. So minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri aku sabaran. Jadi Allah yang akan bagi balik tenaga kepada kita tu. Okey, kemudian seterusnya. Sebenarnya aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali, maka betapa aku selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Okey, so maknanya orang yang kalau kita buat baik, dan orang yang kita tak kenal kita tak tahu lagi, tapi at least orang yang kita kenal kita selamat daripada kejahatan orang yang kita kenal dengan kita jaga 10 benda tadilah. Seterusnya. That. Manusia itu sebenarnya penyakit dan cara menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik. Kerana itu bermakna memutuskan persaudaraan. Okey, so maknanya tak campur bukan maksud kita tinggalkan atau putuskan silaturahim. Mana janganlah bercampur dengan orang yang buruk akhlaknya, takut kita terpengaruh dengan akhlak dia. Sebab orang ni dia akan terpengaruh dengan akhlak orang sekeliling dia. Kan? Berkawan dengan orang yang bersemangat, kata-kata semangat, kita akan sentiasa bersemangat. Berkawan dengan orang cakap, tak boleh lah, susah lah, macam ni tak boleh ni. Kita akan lemah semangat. Hari-hari dengar. Sebab tuan-tuan sekalian, otak kita dari sudut penerimaan, dia lebih bodoh daripada perut tau. Otak ni dari sudut penerimaan, dia lebih tak pandai daripada perut. Perut terima benda buruk, dia usaha untuk keluarkan. Muntah ke, cerit-berit ke, usaha keluarkan. Otak terima benda buruk, lama-lama lekat. Sudah penerimaan. Sebab tu Nabi tak bagi kita campur orang, mengumpat orang ke, mengata orang ke, orang-orang yang lemah semangat ke. Duduk dengan orang yang sentiasa bersemangat, sentiasa kata-katanya semangat. Duduk dengan orang macam ni, kita akan terpengaruh dengan akhlak dia. Bergaul dengan orang macam ini, kita akan terpengaruh akhlak sentiasa positif dia itu. Okay, seterusnya. Manusia itu sebenarnya penyakit dan cara menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi
Okey, seterusnya. Maka janganlah engkau mengganggu mereka, nescaya engkau selamat dari gangguan mereka, dan hendaklah engkau mencari kita yang boleh. Okey, jangan ganggu orang lain eh. Macam orang Melayu kita sebut, sarang tabuan jangan dijoloklah. Kan? Jangan cik pasallah, kan? Jangan cik pasal. Okey, kemudian apabila engkau bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi pandangan mereka. Menjadikanlah diri mustahakkan tuli bisu okey, maksudnya kesalahan kat sini bukan kesan kita nak biarkan dengan kesalahan. Maksudnya kita kena berlapang dada berkawan, kena banyak berlapang dada. Tak boleh nak cepat kecil hati, kan? Tak boleh nak cepat maknanya merajuk, kena lebih berlapang dada. Di sini bukan membiarkan kesalahan. Mana kesalahan dia mengata kita, mungkin dia tak perasan. So maafkanlah. Saya tuan-tuan sekalian ni dalam IKIM kan. Saya setiap macam pagi tadi, setiap hari Senin ada personal di Zahara dalam IKIM. Satu hari ada orang telefon saya tau. Orang telefon saya, "Ustaz, saya nak tanya ikhlas dengan ustaz lah, ustaz." Saya kata, "Minta maaf siapa ya? Oh, saya daripada negeri sekian-sekian, bukan Selangor pun eh. Negeri sekian-sekian. Ustaz bagi contoh tu, saya nak tanya ustaz, adakah ustaz mengata saya sebenarnya?" Ha? Saya kata, "Tuan maaf tuan, saya tak kenal tuan tau. Tak ada, saya nak tanya tu je ustaz." Saya tak ada kena mengena pun dengan yang hidup, yang mati atau yang belum lahir. Saya kata tak ada kena mengena pun. Tapi kadang-kadang ada kita cakap orang terasa. Saya tak kenal pun, dan contoh ni contoh umum. Ada orang cakap, "Dia ni ustaz ni mengata aku hari-hari ni." "Kenapa ustaz? Aku nak tanya sendirilah. Dia mengata ke tak ni?" Ada. Nak berkawan kena banyak berlapang dada. Kalau kita terlalu sensitif pun semua, tak banyaklah lingkungan kawan kita tu. Okey, dan jadikan dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Apa kata ahli hikmah? Silakan Ustaz. Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina dan takut terhadap mereka. Dan mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong. Dan rendahkanlah dirimu tetapi bukan kerana hina. Dan hendaklah kau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu. Kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik seperti yang disebut di dalam semua ayat. Okey, so jadi saya tertarik dengan kata-kata ini sebab kata-kata ini ada pepatah Melayu lama kita tu. Orang Melayu jati dirinya adalah Islam. Okey, meningginya tidak sombong, merendahnya bukan menghina. Kan? Jadi kata-kata melambangkan orang Melayu tu sesuai dengan perkataan dalam kitab Imam Ghazali ini. Orang Melayu itu jati dirinya Islam, meninggi tidak sombong, merendahnya tidak menghina. Kan? Jadi maknanya perkataan ini, berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dalam keadaan yang manis. Tetapi bukan menghina dan takut. Manis bukan mana takut. Tetapi mantapkan dirimu, tapi bukan kerana sombong. Kita meninggi bukan kerana sombong. Rendah bukan kerana kita hina. Perkataan ini saya tertarik sebab ada kata pepatah Melayu lama-lama atau atuk kita dulu yang melambangkan siapa itu orang Melayu. Orang Melayu jati diri dari Islam, meningginya tidak sombong, merendahnya bukan menghina. Kan? Ini. Jadi berjiwa besar, depan musuh, depan orang tak suka pun kita relax. Berjiwa besar orang dia. Kan? Begitu. Jadi bab kata pepatah syair, sila Zat. Alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis siratil qawim wa la taku fiha mufradan wa mufarradan fa inna kila halil umuri nabiyyin. Artinya, taklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, kerana pertengahan itu jalan yang paling baik dalam menuju kebaikan. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, kerana kedua-duanya adalah perjalanan. Okey, itu bab kata pepatah syair eh. Mana hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusannya. Pertengahan di sini awsat, awsat Tuhan ini yang seimbang. Okey, hendaklah engkau menjaga keseimbangan dalam segala urusan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Kan? Berpada-pada. Kan, awsat khairul umur awsat Tuhan. Kerana keseimbangan atau pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Jangan terlalu ke kanan ke kiri, awsat Tuhan. Maknanya yang seimbang. Maka janganlah engkau berlebih atau kurang, kerana keduanya adalah tercela. Kan? Jadi, tuan-tuan sekalian, setiap benda dia ada batasnya. Sabar, sabar ada batasnya. Melewati batasnya dia jadi dayus. Berani ada batasnya, melewati batasnya menjadi zalim. Terlalu berani kan, terambil hak orang, langgar hak orang, langgar perasaan orang. Setiap benda ada batasan dia.
Hatta sifat sifat mahmudah juga dia ada batasannya. So khairul umur awsatuha, sebaik-baik adalah yang pertengahan, yang sederhana, eh? Yang seimbang. Okey, selesai. Dan jangan engkau memandang jarak terhadap dirimu dan jangan banyak menulis kegagalan ketika engkau berjalan. Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang senang berhimpun kecuali bila engkau ada mempunyai hajat. Dan apabila engkau duduk bersama orang banyak, maka janganlah engkau angkatkan kakimu dan jangan menyilang jarimu. Dan jangan engkau suka memainkan janggutmu dan jangan engkau mencukil gigimu atau menolak tulang hidungmu dengan jari. Buat. Jangan korek hidung ketika tengah belajar kitab, kan? Pada orang ramai, eh? Itu adab, eh? Okey, sini semuanya maksudnya apa? Kalau dengan orang, tumpukan perhatian. Janganlah orang tu bercakap kita pun korek hidung, main gigi lah apa semua. Maknanya tak ada adab lah, kan? Maknanya dengar orang ada adab dia, tumpukan perhatian. Dengar apa yang dia cakap. Pelan-pelan dengar, cuba fahami. Okey, kemudian Zat. Jangan terlalu banyak berludah atau mengeluarkan gelema. Gelema, gelema, gelema ni bahasa lama, eh? Kahak-kahak. Okay. Dan jangan engkau terlalu banyak menghalau lalat dari mutung. Dan jangan engkau suka mengeliat atau menguat di hadapan orang ramai atau ketika engkau senang sembahyang dan seumpamanya. Ini ada adab. Adab maknanya bertemu orang dan tumpukan perhatian. Tumpukan perhatian. Tuan-tuan sekalian, eh? Setiap orang dia bercakap dengan hasrat. Dia bercakap dengan hasrat. Jadi kita dengar cakap orang tu bukan dengan perkataan tu, kita dengar hasrat dia bercakap. Itu yang kita kena jaga adab tu. Okay, contoh, saya bagi beberapa contoh. Okay. Hari ini ada satu orang budak kecil. Dia jatuh dan dia menangis, tangannya luka. Dia pun datang kat kita, makcik, makcik, tangan saya luka makcik. Okay. Budak tu bukan bercakap tangan dia luka. Dia ada hasrat dia. Okey. Makcik pertama. Kan? Makcik pertama kan. Luka, tu lah degil lagi, degil lagi. Padahal lah luka. Makcik kedua. Kenapa? Panjat ah. Kau panjat tinggi lagi. Orang dah cakap jangan panjat. Makcik ketiga, walaupun geram dia tu panjat, tak apa. Nanti makcik bubuh minyak nanti kan. Antara makcik satu, makcik dua, makcik tiga, mana sedap dia dengar? Tiga, sebab hasrat dia bercakap tu adalah nak meluah perasaan. Dia nak perasaan je. Orang bercakap dengan hasrat. Semua manusia bercakap dengan hasrat. Itu kita kena dengar, perhati apa hasrat dia kalau berbual, ya. Okey. Seorang suami balik rumah, contoh, dia kata kat kita, tadi saya jumpa menteri lah. Jumpa menteri lah. Isteri, jenis isteri pertama, kan? Jumpa menteri, itu pun ada jakun ke bang? Jenis isteri pertama. Jenis isteri kedua, jumpa menteri. Siapa-siapa boleh jumpa menteri sekarang ni? Apa dah peliknya? Jenis isteri ketiga, jumpa menteri. Abang jumpa kat mana? Dia cakap apa abang? Abang bual apa kan dia? Pertama, jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Mana yang sedap dia dengar? Jenis ketiga. Sebab apa? Dia bercakap tu hasrat untuk dikagumi. Untuk diraikan. Jadi orang bercakap dengan hasrat. Jadi sebab itu Imam Ghazali hajar, jangan korek hidung, jangan congkil gigi, jangan. Sebab kita kena dengar tu apa hasrat dia bercakap tu sebenarnya. Baru kita jadi matang dalam pergaulan kita. Ada setengah isteri kadang-kadang dia bercakap nak luah perasaan je. Dia bercakap nak luah perasaan je. Kita jangan potong dia dan jangan marah-marah dia. Dia nak luah perasaan, kita pun dengarkan lah. Lepas 2 jam, dah habis dah. Jelah kita makan tom yam. Sebab dia nak, dia cuma nak luah perasaan je, dengar kan je lah. Jadi kematangan kita mendengar. Jangan menguap, jangan curi. Maksudnya apa? Perhatian, tengok hasrat. Apa orang ni nak cakap? Okey, seterusnya. Dan hendaklah. Sila Zat. Dan hendaklah kedudukanmu ialah keadaan yang tenang dan percakapanmu teratur dan tersusun. Dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu. Terlalu menunjukkan keheranmu yang bersangatan. Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Dan berdiamlah juga daripada bercerita tentang kebanggaanmu, pada kejayaan anakmu atau keindahan syairmu atau kehebatan karanganmu dan segala urusan pribadimu. Okey, so hari ini kita dipuji, apa nak buat? Dipuji, ya? Jangan terlalu menunjukkan keheranan dan bersangatan. Awak bagus, kan? Bagus, kan? Bagus, kan? Saya memang bagus, kan? Bagus, kan? Jangan menunjukkan keheranan.
Dan jangan tolak pula. Oh baguslah. Eh, mana ada? Mana ada? Tak adalah. Mana ada? Tak adalah. Jangan tolak pula. Jadi cara macam mana dapat pujian, ucap alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Yang maknanya kembalikan pujian orang tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kemudian apa? Aminkan. Amin. Ataupun aminkan alhamdulillah. Awak nampak sekarang ni nampak cantiklah. Amin. Alhamdulillah. Bukan awak nampak cantiklah. Eh, mana ada, tak adalah. Mana ada, malu-malu konon. Bukan itu cara dia. So jadi jangan tunjuk kehairanan. Mana ada, tak adalah. Hairan sangat muka, tak percaya kan. Ataupun amin. Mudah-mudahan lebih baik daripada itu. Alhamdulillah. Balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan engkau suka berhias. Sila Zat. Dan jangan engkau suka berhias. Pergi ke hiasan yang perempuan. Dan jangan pula engkau berserikih. Pergi dari hiasan yang seorang hamba. Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai kerak atau minyak rambut. Okey. So jadi jangan berhias seperti biasanya berhiasnya jahiliyah. Wala tabarujal tabarujal jahiliyatul ula. Dalam tafsir, apa maksud jangan berhias dengan hiasan orang jahiliyah? Jadi dalam kita tafsir, jahiliyah ni nak ukurnya zaman bila, iaitu antara zaman Nabi Isa AS sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Jadi antara zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad, apa yang ada? Yang ada waktu tu dua kerajaan besar, Rom dan juga Parsi. Jangan berhias secara orang Rom, jangan berhias secara orang Parsi. Kan? Orang Rom macam mana? Wah, berbangga-bangga, pakai jalan labuh, berkepak macam ni. Orang Rom macam mana? Bertatu-tatu badan. Kan? Itu orang Rom, eh? Bertatu-tatu badan dia. Kan? Kemudian berlebih-lebih bercelak ni, itu orang Rom lama. Orang Parsi lama. Orang Rom ni pula macam macam tunjukkan kesombongan. Gak jalan macam itu. Okay? Tapi jangan berhias, bukan bermaksud jangan berwangi-wangian bagi orang perempuan, bukan bermaksud berbusuk-busukkan. Bukan maksud macam itu. Mana jangan terlalu berlebih-lebihan. Balik-balik pada muka surat yang sebelum ni, bersederhanalah. Kan? Seimbanglah. Jadi bukan berwangi-wangian, bukan maksud berbusuk-busukkan. Jadi saya ada jumpa satu orang, kita tak boleh wangi-wangi. Tapi, ya Allah, dengan ketiaknya bau, tak berhias langsung. Eh? Bukan tak berhias, bukan tak berhias itu. Tapi langsung tidak menjaga keelokan yang Allah anugerahkan. Kan? Dengan bulu hidung, maaf saya sebut maaf. Eh? Dengan bulu hidungnya tak diselirkan. Ada orang bulu hidungnya subur tau. Jadi terkeluar-keluar macam ni. Ya? Kalau sengih itu, terkeluar-keluar bulu hidung dia. Maaf saya sebut. Supaya apa? Akak-akak, ibu-ibu, ayah, selirkan bulu hidung. Sebab itu orang nampak. Bukan maksud jangan berhias, bukan maksud jangan berbusuk-busukkan. Itu bukan maksud itu. Nampak tak? Seimbangnya Imam Ghazali aja. Kan? Kemudian, seterusnya. Dan jangan terlalu menekan orang lain dan menaikkan hajatmu dan jangan engkau menjalankan orang lain untuk melakukan apa-apa kezaliman. Okey, jangan terlalu paksa-paksa orang. Daripada sudut, nak satu benda tu nak macam itu. Ra'i juga kemampuan orang lain. Nak gelang kak, minta kesian kat lelaki tu. Jangan terlalu sangat ya. Ini orang kat Baghdad ya, bukan dekat Gombak. Okey. Dan seterusnya Ustaz, sila. Dan jangan pula kamu memberi tahu anakmu dan istrimu apakah lagi orang lain akan berapa jumlah uangmu. Kerana jika mereka mengetahui bahawa uangmu hanya sedikit, mereka akan mengarahkan terhadap dirimu. Dan jika mereka mengetahui bahawa uangmu itu banyak nanti, mereka akan tidak puas hati dengan pemberianmu dan menggantikan dirimu dari mereka, tetapi engkau bukan menis dan lemah lembut terhadap mereka. Tapi engkau sebenarnya bukan lemah. Dan jangan suka bermain dengan hamba-Mu, nanti akan hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Okey. Imam Ghazali ni, tasawuf yang dibawa oleh Imam Ghazali yang menarik dia, dipanggil pasangan ilmu. Itu yang menarik Ihya Ulumuddin ni, dia ada pasangan ilmu. Saya ada bahaskan ceramah, boleh type kat YouTube, Ustaz Amin pasangan ilmu, atau cari kat Google. Ustaz Amin pasangan ilmu, boleh dengar. Jadi pasangan ilmu ni, tasawuf Imam Ghazali, dia bawa kita pasangan ilmu. Contoh. Okey. Ikhlas. Kita kena ikhlas. Ikhlas tu buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ikhlas tak menafikan hak.
Bukan maksud engkau ikhlas eh, jadi aku buat tak tahulah kat engkau. Bukan maksud itu. Maknanya keseimbangan ilmu. Maknanya kita ikhlas tapi kita tidak menafikan hak orang ikhlas tu. Hari ini ada orang yang vacuum masjid contohnya. Dia kata tak apa, saya ikhlas. Saya buat ikhlas kerana Allah. Tidak bermaksud ejekin masjid buat tak tahu je. Dia ikhlas tu buat tak tahu je. Kan? Kita, oh dia berdatang, ada minyak motor dia, ada tenaga dia. Bagi duit dia. Kalau betul dia tak nak, dia akan masuk tabung. Kan? Bukan maksud ikhlas kan? Ha, tak apalah, kita buat tak tahu kat dia. Kau tolong vacuum sama atas tu. Jangan lupa. Ikhlas tak menafikan hak. Jadi, Imam Ghazali, dia keseimbangan ilmu. Itu yang menjadikan matang. Kalau tak, kita akan bincang kalau baca sebelah-sebelah. Contoh, sangka baik. Biasa tak kita dengar, kita diajar bersangka baik kan? Sangka baik. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang beriman, jauhlah kamu dari sangka-sangka kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. So kita disuruh sangka baik. Sedangkan kita disuruh sangka baik dalam waktu yang sama belajar mengenai tipu daya yang wujud kat dunia. Itu dia punya pasangan ilmu dia. Supaya kita tidak tertipu atas nama sangka baik. Nah, itu pasangan ilmu dia. Nabi SAW suruh sangka baik. Dalam waktu yang sama Nabi ajar ciri-ciri orang munafik 3. Kalau bercakap bohong, berjanji dusta. Kalau dia memegang amanah, dia memungkiri amanah dia. Kenapa Nabi perlu cerita benda tu? Sangka baiklah pada orang munafik tu. Tapi tak. Sangka baik, belajar juga tentang tipu daya yang wujud. Supaya kita tidak tertipu dengan sangka baik. Datang orang kan? Kan? Kita cakap goris dan menang. Dah tahu dah goreng dan menang tu tipu daya. Zaman sekarang punya tipu daya kan? Kita berkata kesian dia. Kita kena sangka baik dekat dia ni kan? Dia memang betul ikhlas ni sebenarnya kan? Tak boleh dah belajar kat masjid. Kan? Jadi kita tertipu atas sangka baik. Ha, itu pasangan ilmu. Lebihnya ihya ulumuddin dibandingkan kebanyakan kitab, dia ajar ada pasangan ilmu dia panggil. Kan? Ha, so jadi sini contohnya, dan jangan renggangkan ibu daripada mereka, renggangkan dirimu daripada mereka, tapi jangan bengis. Itu pasangan ilmu. Lemah lembut terhadap mereka, tetapi bukan kamu lemah. Itu pasangan ilmu. Kan? Ha, itu menarik dia. So saya pernah bahaskan 15 pasangan ilmu. Ha, so kita tak bahas kat kuliah ni sebab ni bukan kuliah mengenai itu. So tapi boleh tengok dekat type YouTube Ustaz Amin pasangan ilmu ataupun Google Ustaz Amin pasangan ilmu. Saya pernah bahas benda ni. Kan? Tasawuf Imam Ghazali mengenai pasangan ilmu. Okay, Ustaz, sila Ustaz. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan orang lain, hendaklah engkau menjaga kehormatan diri dan berhati-hatilah supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau mampus. Dan fikirkan baik-baik ujianmu, dan jangan engkau banyak menyesalkan dengan badanmu, dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang, dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu, dan apabila telah hilang marahmu, maka bercakaplah baik-baik. Ha, ini seni bertengkar eh. Bertengkar-bertengkar, jangan sampai hilang kehormatan diri. Dan apabila sultan, ini kerajaan, sila Zat. Dan apabila sultan, kerajaan, menjaga dirimu, maka agakkan dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Dan jauhilah dari bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang saja. Dan dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada harta dirimu. Okey, kalau orang yang berkuasa mendekati, hati-hatilah. Hati-hati. Okey, dan jauhilah bersahabat orang yang hanya suka kepada kita kerana kita senang. Kan? Ketika susah, dia pun tinggalkan kita. So, tak ada keikhlasan pada persahabatan itu. So, ini adalah panduan-panduan bersahabat dengan orang yang kita kenal tapi bukan sahabat rapat. Okey. Kemudian muka surat 172. Penutup. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kan, panjang umur, merazeki, kita jumpa lagi. Aku qulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.